Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta lahir di Lingga, Kepulauan Riau, 27 November 2002. Dia merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia yang berposisi sebagai penyerang yang saat ini bermain di Persis Solo dan tim nasional Indonesia. Saat ini Ramadhan Sananta secara resmi dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong melalui PSSI secara resmi memanggil 23 nama pemain untuk bergabung ke dalam skuad Garuda guna menghadapi ajang Piala AFF U23 2023. Ya, pemanggilan Sananta ke Timnas U23 Indonesia tidaklah mengejutkan. Pasalnya, menilik Liga 1 2023-2024 hanya sedikit striker lokal di bawah usia 23 tahun. Namun meski begitu, Sananta yang baru berusia 20 tahun keluar sebagai striker lokal paling moncer saat ini. Perjalanan Sananta hingga mampu menembus Timnas Indonesia tidaklah mudah. Sebelum namanya dikenal seperti saat ini, pemain kelahiran Daik 27 November 2002 itu harus menapaki jalan yang terjal. Sananta mengawali karir dengan bermain di klub-klub lokal di daerahnya, kemudian pada tahun 2021, dirinya bergabung bersama klub Liga 3 yang berbasis di Medan, Harjuna Putra. Total, Sananta mencatatkan 9 gol dari 12 penampilan. Berkat hal tersebut, pada pertengahan musim 2021-2022, Sananta kemudian diboyong oleh klub Liga 1 Persikabo 1973. Bersama Laskar Pajajaran, Sananta mencatatkan 4 penampilan tanpa mencetak gol satupun. Namun meski begitu, di musim berikutnya, Sananta bergabung bersama PSM Makassar. Meski sempat diragukan, namun Sananta membayar tuntas kepercayaan Bernardo Tavares dan pendukung Juku Eja. Tercatat, pemain berpostur 180 itu mencetak 2 gol ke gawang Persib. Sejak saat itu, namanya mulai menjadi sorotan publik termasuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sananta akhirnya berkesempatan debut pada agenda FIFA Matchday bulan September 2022 menghadapi Curacao. Meski belum mencetak gol, namun penampilan apiknya membuat Sananta dipercaya Shin Tae-yong di ajang Piala AFF 2022. Menjadi pemain pelapis, Sananta sukses mencetak 1 gol ke gawang Brunei Darussalam. Tidak sampai di situ, Sananta juga turut serta di FIFA Matchday bulan Maret 2023 saat berhadapan dengan Burundi. Penampilan impresif Sananta yang terus berlanjut membuat Sananta dipilih Indra Syafri untuk menjadi ujung tombak Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, Sananta sukses menjadi top skor Timnas Indonesia dengan torehan 5 gol. Sayangnya, pada FIFA Matchday bulan Juni 2023 lalu, nama Sananta sempat dicoret Shin Tae-yong untuk agenda FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina. Padahal, Sananta merupakan striker lokal tersubur di Liga 1 2023-2024 dengan torehan 11 gol. Pada Liga 1 musim ini, Sananta juga menjadi salah satu striker lokal tersubur dengan catatan 4 gol dari 7 penampilan. Hal ini lantas membuat namanya kembali masuk ke skuad Timnas Indonesia U23 untuk menatap Piala AFF U23 2023.